bersyukur kau di sini kasih di kalbuku mengiringi dan padamu ingin ku sampaikan kau cahaya hati dulu ku palingkan diri dari cinta hingga kau hadir ubah segalanya oh inilah janjiku kepadamu sepanjang hidup bersamamu kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu kaulah cintaku cintaku sepanjang hidup seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya aku milikmu yakini hatiku kau anugerah sang maha rahim semoga Allah berkahi kita kekasih penguat jiwaku berdoa kau dan aku di jalan temukan kekuatanku di sisimu kau hadir sempurnakan seluruh hidupku oh inilah janjiku kepadamu sepanjang hidup bersamamu kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu kaulah cintaku cintaku sepanjang hidup seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya aku milikmu yakini hatiku bersamamu ku sadari inilah cinta cinta tiada ragu dengarkanlah kidung cintaku yang abadi Okey ni di kawasan perjalanan antara Riyadh ke Taif pertengahan ni so berhenti kejap singgah nak makan breakfast ni 9.45 pagi okey how are you good Very mahal. Yeah. Okay. Dah sampai mana ni? Sampai. Hai makcik. Okay, makan roti telur dengan sardin okey insyaallah 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 ada jalannya insyaallah 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 ada jalannya adanya dosamu berulang lagi bagai tiada ruang untuk kembali jika keliru atas
atas kesilapan lalu, membelenggu hati dan fikiranmu. Janganlah berputus asa, kerana Allah bersamamu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahayyina rabbana bis salam. Wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta wa ta'alayta ya dhal jalali wal ikram. Allahumma iftah li abwaab rahmatik wa maghfiratik wa adkhilni fiha. Bismillah. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamualaikum. Ini di dalam hotel ni ada pameran Al-Quran, jenis-jenis Al-Quran. Jadi ada satu Al-Quran ni menjadi perhatian saya lah. Ni dia. Ni Quran dia, muka surat dia. Ini adalah salinan Quran tahun ditulis dengan tangan 331 tahun dahulu. So memang lama lah. Ini rupa dia. Ni salinan ya, bukan original. Tapi salinan tu menunjukkan Quran dululah ditulis. Tepi tu ada tafsiran dia. Tepi-tepi Al-Quran tu ada tafsiran dia. So ni jadi perhatian sebab ditulis 331 tahun dahulu. Itu saja.